mana? Ancol. Ancol. Cilincing. Cilincing. Ngapain ke sana? Patroli. Tugasnya, patroli. Siap. Apa sasarannya? Orang tidak memakai masker. Orang yang tidak pakai masker. Siap. Nah, kamu siapa yang ngajak masuk Satpol PP? Siap, teman. Ada teman. Siap. Kamu merasa ditipu enggak? Siap, ditipu. Ditipu. Siap. Halo enggak? Siap, halo. Halo. Siap. Nah, ini ada satu lagi di belakang nih. Ya. Paruli. Paruli jadi Satpol PP berapa lama? Baru 1 bulan. Satu bulan? Ngeluarin biaya nggak jadi Satpol PP? Ngeluarin biaya. Berapa biayanya? 15 juta. 15 juta? Bayar 15 juta? Bayar. Udah dapat gajian belum? Baru tanggal 19 kemarin. 19 kemarin, 19 Juli dibayar gajinya. Berapa gajinya? 3 juta. 3 juta. Rasa ditipu nggak? Rasa. Rasa ditipu. Bayarnya sama siapa itu? Sama Pak Yosi. Iya. Waktunya? Iya. Nah ini, salah satu, wanita. Berapa lama kerjanya? Mau jalan 2 bulan, Pak. Mau jalan 2 bulan? Masuk kerja. Di mana kerjanya? Kelilingnya, tugasnya? Kerjanya ke Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Jakarta Utara, Timur. Sasarannya apa? Sasarannya orang yang nggak pakai masker, Pak. Orang nggak pakai masker. Ditindaknya apa bentuk tindakannya? Tindakannya berupa tilang sama teguran aja sih, Pak. Tilang tuh apa bentuknya tilang? Tilang itu maksudnya bentuk surat. Surat? Jadi ada denda secara bayar sama secara sosial. Pernah ada yang bayar nggak? Saya kurang tahu, Pak. Saya hanya menuliskan aja, Pak. Jadi saya bikin data, kasih ke orangnya, udah selesai gitu doang, Pak. Kamu masuk Satpol PP, berapa biayanya masuknya? 25 berapa? Juta. Berapa? 25 juta. 25 juta? Iya. Bayar 25 juta? Iya. Sekarang kamu tahu kalau kamu ditipu? Iya, Pak. Dari awal sebelum transfer. Dari SK-nya yang... SK-nya di apa? Barcode-nya itu kan tanda tangan Bapak nggak ada tuh, hanya dikasih barcode. Ada nah, tanda tangan saya? Nggak ada tanda tangan sayanya, tapi ada nama saya. Ada NIP Bapak. Ada NIP-nya, ya. Ada barcode. Barcode-nya apa saya barcode kok kosong. Kosong. Nah, saya mau bertanya, mau tanya sama siapa gitu kan, nama Bapak nggak mungkin. Karena dia kan bukan orang yang pegawai pemerintahan gitu. Kecewa nggak? Kecewa banget, Pak. Apalagi... udah ketemu sama orang tua. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti ketemu sama orang tuanya. Siap. Ini Ridwan nih. Ridwan udah berapa lama kerjanya nih? Baru sebulan, Bang. Sebulan? Sebulan kerja. Bukan lebih Ridwan paling lama. Sebulan, Bang. Bayar enggak? Bayar. Bayar berapa Ridwan? Dimintainnya 7 juta. Diminta 7 juta. Transfer ke Yosi 5 juta, yang 5 juta itu. Baru transfer. Sisa kurang 5 juta. Jadi transfer 5 juta. Udah dibayar gaji belum? Bayar gaji kemarin per tanggal 1 sampai per tanggal 1 nanya. Bukan gaji itu akan mendapat saya bini yang ngambil itu 985. 985 ribu gajinya? Baru terima? Ya, kecewa nggak? Kecewa banget. Ya. Kamu merasa korban apa tidak? Korbanan. Ya. Nah itu, udah tahu. Hei Yosi. Ya. Sudah berapa lama kamu operasi dengan modus melakukan penipuan untuk merekrut PJLP Satpol PP ilegal? Berapa lama? Sudah berapa? 3 bulan. 3 bulan? Sudah berapa orang yang sudah kamu rekrut? 9 orang? Kamu pekerjaan apa mereka? Terus kamu berikan SK pengangkatan? SK-nya pakai SK apa? SK yang itu kan? Ada nama siapa di situ? Siap, komandan. Komandan itu siapa namanya? Pak Arifin. Terus ada sampingnya nama siapa lagi? Siap, nama saya kan? Nama Yosi? Siap. Sebagai apa di situ SK-nya? Jabatannya apa? Pejabat pengadaan barang dan jasa kan? Kamu mengaku sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa? Siap. Jabatannya di strukturnya apa di situ bunyinya? Sebagai apa? Kepala bidang? Kepala bidang? Kepala bidang pengembangan. Kepala bidang pengembangan. Siap. Satpol PP DKI. Siap. Nah, kamu udah menipu tuh. Siap. Ya. Berapa banyak orang tuh yang udah pada bayar sama kamu? Yang udah pada bayar, diminta uang berapa banyak? Yang diminta ada 5 atau apa? Ada 5 orang. Siap. Kamu katanya juga merekrut selain Satpol PP ada lagi rekrut yang lain. Siap. Rekrut apa lagi? Citata, Bang. Apa?
Kitata. Dinas Kitata. Siap. Kamu rekrut. Siap. Ada berapa orang yang udah kamu rekrut? Ada tadinya 7, jadi sekarang ada sisa 5. 7, sekarang sisa 5. Berapa? Jadi tinggal 5 yang siap. Kitata. Siap. Bayar berapa untuk Dinas Kitata? Untuk jadi pegawai Dinas Kitata? 7. Berapa? 7. 7 apa? 7 juta. 7 juta siap. Untuk jadi Dinas Kitata. Terus selain rekrut jadi Dinas Kitata, kamu rekrut apa lagi? Dishub. Dishub? Siap. Berapa bayarnya untuk jadi Dishub? Siap, 5 juta. 5 juta? Siap. Berapa orang yang udah kamu rekrut? 8. 8 orang? Siap. Udah dipekerjakan belum? Belum ada yang masuk, apa belum ada yang bekerja? Komen. Belum ada yang bekerja? Siap. Uangnya sudah bayar? Sudah. Sudah, mulai kapan nanti mereka dipekerjakan? Januari. Januari? Siap. Kemudian apa lagi selain Dishub maupun Kitata? PTSP. PTSP? Siap. PTSP ada berapa orang udah kamu rekrut? 14. 14 orang? Siap. Berapa bayarnya untuk jadi anggota PTSP? 5 juta. 5 juta? Siap. Udah kerja belum orangnya? Belum. Udah pada bayar? Sudah. Udah bayar? Siap. Mereka kerjanya mulai kapan? Januari. Januari? Siap. Tahun berapa? 2022. 2022. Siap. Kamu tahu kamu salah? Siap. Tahu salah. Apa modus kamu melakukan penipuan? Siap. Saya penipuan kemana? Modus kamu menipu itu apa? Alasan. Aplikasi kamu apa? Alasan kamu menipu apa? Siap. Modusnya apa? Ya. Modusnya? Mendapatkan untung besar. Dapatkan uang besar. Siap. Dapatkan untung besar. Siap. Orang lain merasa jadi dapat kerugian. Siap. Sedangkan kamu dapat untung besar. Siap. Kamu sadar nggak itu perbuatan salah itu? Siap. Siap apa? Sadar. Sadar? Sadar apa? Salah apa-apa? Salah. Terus kenapa kamu lakukan? Tinggalnya di mana kamu? Bekasi. Di mana? Bekasi. Di Bekasi? Siap. Udah berapa kali kamu melakukan penipuan seperti ini? Saya dengar kamu udah pernah juga melakukan penipuan-penipuan yang lain. Siap. Hah? Siap. Penipuan apa? Penipuan sebagai apa? Ayo jelaskan, penipuan sebagai apa? Protokol. Protokol apa? Pemprov DKI. Protokol Pemprov DKI? Iya. Karena kamu juga mengaku-ngaku sebagai anggota protokol Pemprov DKI? Iya. Protokol Gubernur? Iya. Gitu? Iya. Terus kamu menipu? Iya. Terus kamu pernah ditahan? Iya. Berapa lama kamu pernah ditahan? 3 bulan. 3 bulan? Terus kamu pernah juga ngaku-ngaku sebagai anggota apa lagi? Brimob. Brimob? Iya. Jabatannya apa sebagai Brimob? Dan Kimpat. Dan Kimpat apa? Gegana. Gegana? Palangkaraya? Iya. Gitu? Iya. Kamu juga seperti itu, udah banyak pelanggaran pidananya kamu. Sekarang kamu ulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya? Kamu uangnya tadi gak semuanya yang kamu terima, ya? Jalurnya bukan selain kamu, tapi ada juga kamu libatkan. Libatkan siapa tadi? Hah? Kamu libatkan siapa? Siapa namanya tante kamu? Ibu? Ya, yang bagian juga menerima uang. Apa tugasnya dia? Perannya apa? Ya, menerima surat lamaran dan menerima surat lamaran dan menerima uang. Kamu melibatkan Ibu Budi. Apa hubungan keluarga sama kamu? Sebagai apa? Tante. Dia tahu bahwa ini adalah proses penipuan? Tidak tahu. Tidak tahu? Tapi kamu libatkan tante kamu untuk menerima lamaran kerja sama menerima uang. Begitu? Ada kronologisnya gimana Pak? Kita jadi Pak. Iya, kita dapatkan informasi beberapa Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Ada salah satu yang menyampaikan informasi kepada kami ada indikasi adanya penipuan, ya, rekrutmen PJLP, di mana mereka-mereka ini yang sudah direkrut
kemudian mereka sudah dipekerjakan. Ya, dipekerjakan dari sejak bulan Mei sampai dengan sekarang mereka dipekerjakan. Ya, di antara mereka itu merasa ada sesuatu yang ganjil. Ya, ada sesuatu yang tidak sesuai. Ya, di antaranya misalnya dengan SK. SK pengangkatannya yang dia terima ternyata ada barcode-nya, ya. Di mana SK itu pengangkatan sebagai PJSP Satpol PP dengan TTD saya selaku Kepala Satpol PP DKI. Kemudian sebelah kirinya adalah oknumnya, ya, yang bernama inisial YF tadi. Kemudian di situ ada barcode. Ternyata barcode-nya ketika di-scan kosong. Ya, tidak ada data apapun. Nah, di situ mulai ada kecurigaan. Kemudian juga ada yang merasa di antara mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Ya, rumahnya di kawasan Bekasi, perintahnya untuk berpatroli di kawasan Jakarta Timur, kawasan Jakarta Utara, dan lain-lain. Jadi mereka itu apel, ya, di satu tempat, di jalan gitu, setelah itu mereka berangkat, berpatroli, menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mereka berpatroli, melakukan pengawasan PPKM, dan lain sebagainya. Seperti seolah-olah anggota Satpol PP yang sebenarnya. Oleh karenanya setelah mendapatkan informasi, maka hari ini, ya, hari Senin tanggal 26, kita semua yang terlibat kita amankan. Baik mereka-mereka yang menjadi korban, karena mereka juga tidak tahu kalau mereka tertipu, karena mereka juga sudah banyak mengeluarkan uang, menggelontorkan uang untuk menjadi PJLP Satpol PP. Mereka juga ada beberapa yang membeli pakaian sendiri, ya, pakaian Satpol PP, mereka bekerja. Kemudian ada beberapa bulan yang sudah bekerja dan diberikan gaji tidak sebagaimana kontrak yang dia tanda tangani. Karena kontraknya harusnya gajinya 4 juta sekian sesuai dengan UMP. Tetapi ada yang terima 2 juta, ada yang terima tadi 900, ada yang terima 1 juta dan lain sebagainya. Oleh karenanya hari ini kita amankan salah satu oknumnya adalah tadi ini yang menggunakan baju Satpol PP juga. Ya, kita amankan di kawasan Bekasi. Ternyata setelah kita kembangkan, mereka bekerja sama melibatkan tantenya, ya, tantenya ini diikutsertakan menerima lamaran kerja, menerima uang, ya, supaya bisa masuk dan sebagainya. Dan setelah kita dalami lagi, ternyata bukan hanya merekrut Satpol PP. Tadi sama-sama kita dengarkan yang bersangkutan juga menerima, ya, untuk merekrut untuk menjadi pegawai di PTSP, ada di Dinas Ditata, ada di Dishub, ya, jumlahnya ada sekian orang. Ya, mereka juga sudah membayar, ya, sekian rupiah tadi yang sudah disebutkan. Nah, tentunya hari ini juga, sore ini, semua peristiwa ini akan kita limpahkan kepada pihak polisian untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Baik itu yang berkaitan dengan institusi Satpol PP yang dirugikan, mereka menggunakan semua atribut, menggunakan dokumen Satpol PP yang dipalsukan, menggunakan stempel, ya, menggunakan identitas saya, ya, sebagai pengangkatan PJLP Satpol dan sebagainya. Termasuk di antara mereka juga semuanya ini merasa jadi korban untuk kemudian mereka juga melaporkan apa yang mereka alami selama mereka menjalankan tugas-tugas sebagai PJLP Satpol PP yang ilegal. Ya, itu yang saya sampaikan. Berapa banyak PJLP Satpol PP yang ilegal? Yang direkrut ini ada 9 orang. Seluruhnya ada 9 orang, tapi tadi yang bersangkutan sudah sebutkan tuh ada dari Dinas Ditata yang sudah di rekrut katanya sudah bayar tapi belum mulai bekerja. Kemudian di sub juga tadi PTSP ada berapa orang? 15. 14 orang PTSP. Di sub ada 8 orang. Ya, di sub ada 8. PTSP tadi ada 14 orang, kemudian Citata ada 5 orang, ya. Yang di mana mereka sudah mengajukan lamaran pekerjaan, sudah diterima, kemudian mereka juga sudah bayar, ya. Dengan berapa nilai yang tadi disebutkan, ada yang 5, ada yang 7 dan sebagainya, 5 juta dan sebagainya. Ya, jadi lebih lanjut untuk pendalaman ini, supaya terang benderang, kasus pelanggaran hukum ini kita, sore ini juga akan kita serahkan kepada pihak polisian. Pak, dia nipunya udah berapa lama, Pak? Apanya? Udah berapa lama? Ini berjalan dari sejak bulan Mei, ya, udah 3 bulan. Ya, dari bulan Mei mereka merekrut. 3 bulan udah puluhan, Pak. Ini ada 9 orang yang Satpol PP tadi saya sebutkan dia juga merekrut, ya, ya, tadi dari Dinas Ditata dan sebagainya, ya, tetapi hari ini saya dapatkan, ya, sekarang sudah bekerja yang Satpol PP-nya,
Nah, yang tadi disebutkan dia belum mulai bekerja. Tadi disampaikan katanya mulai kerjanya nanti di Januari 2022. Tetapi dia sudah diterima, ya. Sudah diterima lowongan pekerjaannya, ya. Lamaran pekerjaannya sudah diterima, kemudian juga sudah membayar. Jumlah duit yang dimintai berapa, Pak? Ya, tadi di anggota kita tadi ya, ada yang 25 juta, ya, yang untuk jadi PJ Satpol PP, ada yang tadi 15 juta. Kemudian ada yang 7 juta, ada yang 5 juta dan lain-lain, ya, bervariasi angkanya. Kemudian tadi yang untuk PTSP, kemudian untuk jadi Dishub, Ditata, ya, tadi ada angka 5 juta, ada 7 juta dan lain-lain. Duit udah diterima semuanya? Ini udah terima semua, terima uangnya kan? Udah terima? Yang keras, sudah terima belum? Sudah terima. Pak, kalau mekanisme rekrutmen seperti apa sih, Pak, untuk PJLP di Satpol, Pak? Oh, rekrutmen PJLP diumumkan secara terbuka. Secara terbuka diumumkan di media, ya, semua disampaikan. Kemudian nanti mereka mengajukan lamaran pekerjaan, mendaftarkan ke Satpol PP Provinsi DKI secara resmi. Lalu kemudian dilakukan proses seleksi, ya. Jadi rekrutmennya ada di Satpol PP Provinsi DKI. Gratis, nah, yang bersangkutan ngaku sebagai pejabat pengadaan barang dan jasanya Provinsi Satpol DKI dengan jabatan Kepala Bidang Pengembangan Satpol PP DKI. Okay. Pak, ada imbauan, Pak, untuk masyarakat, Pak? Ya, saya minta kepada masyarakat yang pertama harus hati-hati. Ya, di tengah suasana yang memang kesulitan kita, ya, terutama rekan-rekan kalian, ya, yang banyak bekerja, yang berhenti di resign di tempat pekerjaannya, kalau ada orang yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, diimingi pekerjaan apalagi dengan menyebutkan angka-angka dan sebagainya, harus hati-hati, ya, harus didalami betul-betul, ya, jangan sampai mereka jadi korban penipuan. Mereka juga sudah sulit, ya, sudah tidak bekerja untuk mencari pekerjaan, ternyata mereka ditipu pula, ya. Jadi harus ada kehati-hatian seluruh masyarakat dalam suasana yang sulit ini. Ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan, ya, kesulitan daripada warga masyarakat ini. Ada orang yang memanfaatkan melakukan penipuan seolah-olah diberikan pekerjaan, ya, yang lebih mapan dan baik dan sebagainya, tetapi dengan cara-cara dia harus memberikan sejumlah uang, ya, ternyata uang yang diberikan itu ya dia putar-putar lagi untuk membayar gajinya, ya, sedangkan gaji yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dia sudah keluarkan. Ya. Tapi belum ada yang mulai kerja gitu, belum ini ada. Ini udah kerja 3 bulan ini. Udah 3 bulan. Nih, patroli terus. Selanjutnya gimana? Mereka ini berpatroli terus. Ini hari ini semua kita akan bawa limpahkan kepada pihak polisian. Kalau korban untuk nanti gimana, Pak? Untuk proses mereka sendiri yang sudah terekrut, apakah terus dilanjut atau gimana, Pak? Dilanjut maksudnya? Untuk diseleksi gitu misalnya, Pak. Dikasih kesempatan seleksi ulang atau gimana, Pak? Oh, atau gimana? Kita belum ada rekrutmen Satpol PP, PJLP. Belum ada. Rekrutmen PJLP kan kalau ada akhir tahun biasanya itu ada pengumuman secara resmi seperti itu. Pak, ini kalau boleh tahu seragam-seragam ini mereka katanya mereka dapatkan dari katanya belanjanya di, ya, di Senin. Ya. Belanja sendiri nggak dikasih sama ada pelaku? Ada yang belanja sendiri, ada yang disediakan oleh oknum, ya. Yang oknumnya mengadakan diberikan. Ada juga yang pengadanya sendiri, ya. Patu semua, atribut semua pengadanya. Penugasannya? Penugasannya dari yang bersangkutan ditugaskan ke timur, ke Jakarta utara, patroli, ya, ngecek PPKM, ya. Mereka yang melanggar nggak pakai masker dan lain-lain macam-macam lah, ya. Nah, ini ditugaskan oleh orang ini, Pak, yang ditugaskan. Kalau pengakuan pelaku, duitnya dipakai buat apa aja, Pak? Ya ini, uangnya dipakai buat apa sama kamu? Dibayarkan buat gajinya, Pak. Gaji mereka. Terus? Selain itu kan gajinya belum, nggak seimbang tuh. Orang bayar 25 juta, kamu bayarnya baru 2 juta. Lebihnya buat apa? Digunakan apa? Yang untuk yang belum duit, apa? Yang di Citata, terus di Ditata tadi udah banyak terima uang, ya. Ditup terima, PTSP terima, uangnya di mana ya? Mereka sudah dapat gaji mereka, Pak. Udah gaji? Iya. Mereka belum kerja, udah kasih gaji? Iya. Gajinya berapa? Kalau yang sudah lama, ada yang 4.300.000. Udah lama? Nanti kamu jangan bohong lagi, nanti orang-orang itu akan dipanggilin satu persatu. Ini nggak ada satupun yang dibayar 4 juta sama kamu. Ini orang kerja, sudah kerja. Kalau yang tadi PTSP segala macam kan belum kerja. Iya. Hah? Mereka sudah ada
Pekerjakan? Enggak, digaji aja, Pak. Dibayar gaji tapi belum kerja. Yang gaji? Kamu. Kamu gaji. Dia buka, ada salah satu anggotanya ini yang suruh buka rekening Bank DKI, kemudian nanti gajinya ditransfer. Yang transfer ya ini juga. Atas nama pribadi? Atas nama pribadi. Ya, bayar gajinya juga tidak sesuai dengan kontraknya. Ya, kontraknya 4 sekian, bayarnya hanya 2 juta. Mas, apa yang mendorong Anda melakukan hal seperti ini? Apa, Mas? Enggak ada, Pak. Sebelumnya kerja di mana? Selain itu mungkin ya. Mencari keuntungan. Nah, keuntungannya buat apa, Bang? Tadi katanya buat bayar gaji doang. Kan, mau keuntungan. Kamu baru pindah rumah. Oh, banyak berarti untungnya. Hah? Kamu baru pindah rumah. Banyak kamu. Banyak omsetnya ini. Berarti beli rumah dong. Iya, rumah kamu kan baru pindah nih. Beli rumah ya, Bang? Kamu baru. iPhone. Motor baru. Hah? Ya udah jelasin tuh, daripada nanti telusuri satu-satu. Handphone baru, iPhone 12, apalagi pindah rumah, rumah yang awalnya bagaimana ganti lagi rumah yang besaran. Ya, iya kontrak. Ya. Terus apalagi uangnya udah terima seperti itu, buat apa uangnya? Motivasinya apa tadi? Untuk keuntungan, kebutuhan. Enggak beli rumah enggak? Belum, baru mau, baru ngambil rumah, katanya baru kredit rumah. Gak ada. Ini juga pernah ada sebelumnya berhubungan dengan kasus yang sebelumnya di tahun 2017. Dia juga ngaku-ngaku sebagai anggota protokol provinsi DKI, ngaku protokolnya gubernur. Kamu ditahan berapa bulan? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. 3 bulan. Tahun berapa? 2017. Ngaku sebagai apa? Ngaku sebagai apa? Protokol apa? Pemprov DKI. Protokol Pemprov DKI. Ya. Terus dulu ngaku sebagai apa lagi? Brimob. Apa? Brimob. Ngaku sebagai Brimob. Jabatan Main. Apa di Brimob? Danki 4. Ya. Bidang apa tuh Danki 4? Gak tau. Di Gegana. Wilayahnya wilayah mana? Di Palangkaraya. Palangkaraya. Pakaian Brimob. Ngaku-ngaku Brimob. Pangkatnya apa dulu? Itu. Untuk statusnya sendiri, jadi seperti sekarang, di statusnya apa sih, Pak? Sudah pernet atau? Bukan. Ini bukan cuma warga biasa. Ini warga biasa nggak tahu ya? Masyarakat biasa. Oh, masyarakat biasa. Bang, abang tahu nama jabatan-jabatan itu kalau dari mana, Bang? Satpol PP, protokol, Brimob itu gimana? Google. Oh, Google. Emang niat dia. Sebelumnya kerja apa sih, Bang? Security. Asli apa? Yang laku. Asli. Di mana? Di daerah di perumahan di Bekasi. Terus keluar kenapa tuh? Karena ganti yayasan. Cara meyakini Anda kepada korbannya seperti gimana? Ini kan bukan cuma 1-2 orang aja ya kan korbannya. Gimana? Ya karena saya minta tolong sama kantor saya untuk mencari orang. Oh, berarti pelakunya nggak sendiri dong? Itu ada Pak, tantenya. Itu tantenya PNS bukan? Pak, nanti Pak? Itu tantenya. Oh ada. Ibu-ibu kasihan lah, nggak usah jangan. Iya ya, Mak, maksudnya itu, yang lagi duduk dari itu. Dari satpol gimana tindakan ke tantenya? Tetap ibu-ibu ya, di bawah ya Pak? Tetap di bawah, karena tantenya itu yang menerima uang juga, ya kemudian menerima lamaran pekerjaan. Ya ini kan ada ikut sertaan, ya turut serta dalam rekrutmen pidana. Ya nanti lebih lanjut bagaimana posisinya ya nanti diserahkan kepada penyidik lah, kepolisian ya. Abang gak nyesel Bang? Yang pas di zaman protokol itu Abang kena 2017. Kalau nyesel gak berbuat enggak lagi ya. Enak ya Bang ya. Oke okay, ya aku mau bawa ke Polda. Oke okay. Ya.